Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Indra Channel. Kali ini part 2 video pemasangan over fender Suzuki Escudo 1.6. Seperti apa videonya? Kita saksikan bersama-sama. Di video kali ini, part 2 ini, melihat bagaimana proses sealant dalam pemasangan. Sealant adalah bahan yang dapat melekat ke setidaknya di permukaan dan mengisi ruang di antara itu sebagai pembatas atau lapisan pelindung. Mereka digunakan untuk mengisi celah ketahanan atau mengakomodasi gerakan antara substrat dan menjaga air atau udara keluar. Jadi mengisi ruang dan agar air tidak masuk ke celah-celah tersebut. Yang perlu diperhatikan sebelum proses sealant yaitu Anda harus mengemal. Mengemal di sini menggunakan lakban. Jadi membuat pola agar sealant yang kita akan gunakan tidak keluar dari area yang telah dipola. Dan setelah selesai, lakban atau slotting plastik itu bisa dicabut kembali dan sealant akan lebih rapi. Itu yang perlu diperhatikan agar sealant sebisa mungkin rapi. Dan inilah hasilnya setelah proses sealant dan proses finishing pemasangan modifikasi over fender Escudo 1.6. Hasilnya pasti keren kan?
adalah hasil setelah dipasang autopanel. Tambah keren, tambah megah, dan tambah seri walaupun tahun. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kita channel. Untuk video-video update selanjutnya, bisa aktifin loncengnya. Thanks for watching. Kita sekarang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.